Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Donald Fajar. Kali ini kita ada di mana nih? Ruangan mana nih? Oh, Mas Bosku yang rumahnya Tegal pasti tahu saya dari mana. Ini yang jelas koleksi-koleksi semua nih, Mas. Keren ya. Coba kita lihat nanti kira-kira apa ada yang di Cahaya Motor. Kita kali ini ada mobil murah, ada Innova dan Grand Vitara ya. Semuanya murah-murah, Mas Bos. Nanti coba kita cek videonya kayak apa. Mudah-mudahan Mas Bosku suka. Jangan lupa bersolawat, sholat lima waktu supaya besok kita mendapatkan syafaat yang hebat. Halo Mas Alewa Samana, Sayyidina Wa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Cahaya Motor bersama saya Mas Bos. Oke Mas Bos, ini saya kedatangan tamu nih. Toyota Innova tipe Via tahun 2005 Mas Bos. Pajaknya itu bulan 4 sampai 2025 Mas Bos. Warnanya bagus Mas Bos. Warnanya hijau. Hijau apa ini ya? Hijau muda ya. Jadi seperti silver Mas Bos warnanya ya. Ini tipe V Mas Bos. Tipe yang tertinggi ya. Tipe yang tertinggi. Tipenya V Mas Bos. Tuh. Bodinya glowing banget nih Mas Bos. Naikannya enak, mesinnya halus Mas Bos. Dijamin ini mobil istimewa. Insya Allah istimewa mobilnya. Siap pakai. Dan insya Allah boten niku Mas Bos, boten gara. Boten gara itu berarti apa ya, bahasa Indonesia itu tidak, ini normal lah ya. Mobil normal nih. Tuh. Interiornya masih original Mas Bos ya. Masih original tuh. Interiornya masih original. Masih bagus Mas Bos. Tuh. Dashboardnya juga masih oke banget ya. Ini matic tipe V. Nah, kalau tipe V ini seperti ini Mas Bos. Hasilnya dia udah pakai digital ya. Tuh, halus banget tuh. Kilometernya 163.000 Mas Bos. Yuk. Tuh, kita coba hasilnya ya. Klik. Nah, ini udah pakai temperatur Mas Bos. Pakai derajat ya. Tuh. Ini juga kalau tipe V udah panel buat kayu ya. Ini sama ini Mas Bos. Tuh. Situ juga iya ya. Tuh. Wow, ada buku servisnya nih Mas Bos. Tuh. Waranti servis berkala Mas Bos. Wih. Yeah. Nopolnya T Karawang Mas Bos. Matic. Setirnya juga masih interlock ya nih. Masih bagus. Tuh, masih kenceng banget nih setirnya. Oh iya yeah, Mas Bos. Kita lihat mesinnya Mas Bos coba ya. Enggak, kita lihat belakangnya dulu. Tuh, ini juga panel wood ya kalau tipe V ya. Tuh, AC-nya udah triple blower Mas Bos tuh. Dashboardnya, ini TV-nya sudah menggunakan ini Mas Bos. Android yang 9-in ya. Dia jadi bisa pakai YouTube, bisa pakai Google ya. Mobilnya auto Mas Bos. Auto situ. Halus banget ya, mesinnya halus banget tuh. Joknya 3 baris. Ini dilepet ya, kalau mau dipakai tinggal di sini aja. Ini 2000 cc 4 silinder Mas Bos. Pajaknya sekitar 2 juta ya kalau Innova. 2 jutaan nih. Pajaknya ya. Oh iya Mas Bos, kita lihat spill mesinnya ya. Peleknya dari sing banyak bagus-bagus nih Mas Bos. Tuh, banyak masih tebel. Tuh Mas Bos, lampunya juga masih oke ya. Dianya juga masih oke. Tuh. Tuh Mas Bos mobilnya ya. Iya Mas Bos. Kaleng Mas Bos, tulang-tulang aman, aman Mas ya, halus banget nih mesinnya, kering, mesinnya halus Mas Bos. Nanti di salon lagi nih harusnya Momo, ya kinclong, saya buka harga 91 juta nih kotik Mas Bos, masih bisa nego lagi ya Insya Allah. Innova tipe V-Matic tahun 2005 Mas Bos, naikannya cosmen ya Momo, ini ya Momo, Insya Allah Mas Bos, yang jelas bisa kurang ya. Jadi buat impian mobil keluarga Matic ini Mas Bos. Udah naikannya enak, bisa muat banyak orang. Buat keluarga besar juga oke. Udah pokoknya siap gas aja ini Mas Bos. Langsung aja hubungi Mas Bos dari 91 juta negotik dapat Innova tipe V, tipe tertinggi di kelasnya ya. Tahun 2005 Mas Bos, bodinya glowing. Oh yeah. Oke Mas Bos. Ini dapat satu unit Suzuki Grand Vitara Mas Bos. Ganteng banget iki mobilnya Mas Bos. Hop. Oh Mas Bos, ganteng ya mobilnya ya. Grand Vitara Mas Bos tahun 2008. Pajaknya masih hidup bulan 9 ya. Ini pajaknya berapa ya Momo? 2 jutaan ya?
Kecilnya 2 jutaan Mas Bos. Momo maju lagi Momo, biar terang Momo. Sini. Maju lagi. Mas Bos ganteng banget tuh mobilnya. Hop hop hop. Ganteng Mas Bos. Ya. Ini Mas Bos pilihan terbaik untuk jenis-jenis ini ya. Mobil Jeep tuh. Mas Bos. Bodinya glowing banget ya. Suzuki Grand Vitara tahun 2008 2,0 4 silinder Mas Bos. Dan ini manual Mas Bosku ya. Tuh, bodinya glowing. Insya Allah masih banyak originalnya ya ini ya. Tuh Mas Bos. Banyak masih oke. Masih tebel ya ini banyak ya. Tuh. Nah, ini tinggal beli ini nih. Nanti tak beliin Mas Bos. Spion yang sebelah kiri ya. Tuh. Glowing banget nih bodinya nih Mas Bos. Wih. Mantap, lampunya juga masih bagus banget tuh. Ya kan? Tuh, lampunya masih bening banget ya. Tuh, Mas Bos. Saya buka harga 81 juta nekotik Mas Bos. Kemarin berapa ya? 79.500 aja Mas Bos. Tapi ini nego-nego sithik ya. Enggak bisa banyak nih negonya, enggak apa-apa. 79.500.000 rupiah. Tuh, Mas Bos. Sudah power window. Electric mirror. Manual Mas Bos. Iya Mas Bos. Kilometer 172.000 ya. Coba AC-nya gimana nih? AC-nya dingin ya. Kemarin saya coba sih dingin sih. Oh ya dingin banget nih Mas Bos AC-nya ya. AC-nya dingin langsung nyeplek Mas Bos. Just so. Dingin banget nih mesinnya. Ini ada wadah ini Mas Bos, botol ya 2. Terus ini buat di sini Mas Bos, buat wadah barang-barang bisa ya. Ini ada dashboard di sini ya. Oh ini dikunci nih kayaknya nih. Coba Mas Bos. Setirnya juga masih bagus ya, ini ya. Oke Mas Bos. 79.500.000 Mas Bos. Karena ini akhir bulan yang saya turunin harga dah, nggak apa-apa. Turun harga Mas Bos. Mewah Mas Bos mobilnya tuh. Terlihat juga masih cakep nih. Ye Mas Bos. Lihat belakangnya ya. Tarik. Tuh. Ini buat wadah botol juga bisa nih sini, wadah barang ya. Luas Mas Bos ininya loh ya. Bagasinya luas loh. Tuh. Luas banget ya bagasinya ya. Tuh. Kita lihat mesinnya ya. Mobil di salon ya, Momo. Mobil itu Mas Bos. 75.500, Momo. Ya, 79.500.000 aja dah. Tapi negonya jangan banyak-banyak ya, Momo. Mesinnya halus banget nih. Tuh, halus banget nih mesinnya tuh. Tuh. Halus banget mesinnya ya, 4 silinder 2000cc. Monggo Mas Bos langsung dikepoin nih ya, satu unit Suzuki Grand Vitara tahun 2008 Mas Bos, 70 jutaan alias 79.500.000 rupiah. Bodinya glowing Mas Bos, ini Scotland ya Mas Bos. Saya jual gini aja tapi bagus kok Mas Bos, walaupun Scotland tapi bagus. Grillnya juga masih oke banget tuh. Nah, lampunya juga bening banget ini. Oke Mas Bos, langsung aja hubungi Mas Bos dari 79.500.000 ya. Dapat satu unit Suzuki Grand Vitara tahun 2008 Mas Bosku. Yeah. Oke Mas Bosku, ini kita dapat mobil antik Mitsubishi Xpander Mas Bos. Tahunnya 2021 Mas Bos. Bener, ini mobil seperti baru Mas Bos. Mobilnya seperti anyar alias seperti baru Mas Bos. Tuh, lihat congornya Mas Bos. Tuh. Lihat mukanya Mas Bos. Tuh, congor itu muka Mas Bos. Tuh Mas Bos. Keren banget. Dan ini udah facelift Mas Bos ya. Jadi 2021 mukanya udah beda sama yang 2018, 19, 17 ya. Ini warnanya abu metalik Mas Bos ya. Gas Mas Bos, mumpung ini unitnya ada. Harganya nggak ada 200 Mas Bos. Tuh. 2021 nggak ada 200 juta Mas Bos, gimana ini? Murah meriah Tanjung Kimpul Mas Bos yo. Mobil dijamin full original. Dijamin full original, masih satu tangan dari baru, tangan pertama ya. Tangan pertama dari baru, paciknya panjang bulan 5 lagi saya pacekin ya Mas Bos. Nah, ini ada topi belakangnya juga nih Mas Bos, sudah komplit ya. Atasnya juga ada. Ini saya mau berkata apa lagi nih Mas Bos kalau mobil seperti ini ya. Kita lihat bannya dulu Mas Bos. Kalau
ban sesuai kilometer, lihat di sini Mas Bos. Ini ada tanda ban pembuatan ya. 21 berarti 2021 Mas Bos. Tuh, bannya masih tebel. Kilometernya 19.000 Mas Bos. 19.000 kilometernya, gimana tuh? Ya kan? Monggo Mas Bos yang minat, ini sudah ada ratingnya juga di sini. Tuh, bannya masih bagus. Sudah ada fog lampnya juga. Nyalain Momo, lampunya Momo. Ini udah seperti baru nih semuanya Mas Bos. Gas Mas Bos. Lampunya juga bening banget tuh. Wah, dah. Gas Mas Bos tuh. Nyala semua ya lampunya ya. Kita lihat interiornya seperti apa ya. Coba. Ini tipenya GLS ya Mas Bos. Tapi sudah central lock, electric mirror, udah ada pengaman apa? Kaca ya. Udah electric mirror juga Mas Bos. Tuh setirnya Mas Bos. Tuh. Udah dijamin Mas Bos nih setirnya. Joknya masih original nih. Masih original. Bagus banget Mas Bos, tebel banget ya. Tuh Mas Bos. Masih bagus semua nih Mas Bos mobil. Kilometernya kita lihat, coba. Uye. Tuh Mas Bos, 19.546 Mas Bos. Wah. Tuh Mas Bos. Coba kita lihat buku servisnya. Buku servisnya komplit di sini ada Mas Bos ya. Tuh. Buku servisnya ada komplit semuanya Mas Bos. Enggak usah khawatir kayak jamu. Servisnya record dealer Mas Bos. Enggak ada 200 juta Mas Bos. Interiornya Mas Bos, wih, mewah banget nih mobil. Tenane. AC-nya sudah double blower ya Mas Bos. Kalau expander double blower-nya di sini ya. Tuh. Dingin banget. Tuh, joknya kalau expander sininya luas ya. Sininya luas. Tuh. Keren Mas Bos. Ulang belakang, pintu belakang juga dijamin utuh. Utuh jituk Mas Bos. Keren Mas Bos. Langsung aja hubungi Mas Bos hari. Ini tanda ininya juga masih ada ya. Coba Mamo, kita lihat mesinnya Mamo. Ya, dijamin kalau ini mobil ya. Seperti baru Mas Bos. Ini punya orang Bumi Jawa Mas Bos. Tapi dia tinggal di Jakarta. Jadi dia udah lama tinggal di Jakarta. Namanya KTP-nya KTP Jakarta ya. Body kitnya juga bagus Mas Bos. Buka Mamo. Tipenya GLS ya Mas Bos ya. Yeah. Yang depan kiri coba kita lihat. Mana kode bannya? Ini. Tuh. 21 kan? Tuh, 21. Sama semua kode bannya ya. Lampunya antik. Masih bagus semua, masih bening. Tanda dealernya ini Mas Bos di mesin ya. Ini belum saya salon, udah kayak baru ini Mas Bos. Mobil jarang keluar, nggak pernah keluar dari rumah. Jarang dipakai. Cuma angkrem Mas Bos di rumah ya. Tuh, tanda dealernya ada semua tuh. Tuh. Ya. Tuh Mas Bos. Tanda dealernya masih komplit semua ini Mas Bos. Tuh. Nih, baut-bautnya tuh. Masih utuh semua ya. Tuh, baut-bautnya tuh. Oh. Dah, tuh. Gas Mas Bos. Nih. Utuh semua Mas Bos di mobil ya. Juga utuh semua ya, no getor, mobil seperti baru, seperti toko Mas Bos. Ini kalau Mas Bos yang dapat mobil ini berarti rezeki Mas Bos. Hitung-hitung Mas Bos beli mobil dari dealer baru ya. Ya Mamo ya. Oh Mamo yang ngambil tuh kemarin tuh ya. Di Bumi Jawa ya Mamo. Harganya pira Mamo? Harganya Mamo aja larang-larang ada cepet payu ada wong yang ngerti kamu. 193 nego tipis. Udah, itu murah teman Momo. Padeknya dawa. Oh, 193 juta nekotik Mas Bos. Nanti yang Mas Bos kalau mau kredit bisa. Tapi angsurannya ini pasti mahal kalau TP-nya sekitar 30-35 ya Momo. Ya. Kalau 30-35 pasti angsurannya mahal ya. Karena kalau TP kecil angsuran pasti semakin tinggi Mas Bos. Demikian Mas Bos ya. Ada expander GLS manual Mas Bos. Tahun 2021 seperti baru, kilometer 19.000. Langsung gaskan Mas Bos, 193 juta. Nekotik 1.500 cc 4 silinder Mas Bos. Oh yeah Mas Bos. Yuk.